Hai, kalian sedang menyimak video otomotif dunia, EHI Official, tetapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Suzuki telah mencoba memberikan penyegaran untuk varian Super BK-nya Gex R1000R dengan mengembalikan nama ikonik Phantom yang pernah mereka hadirkan 15 tahun lalu pada Gex R1000K6MY2006. Suzuki Gex R1000R Phantom MY2021 yang baru ini dilengkapi dengan knalpot Yoshimura Silencer tipe R11 dan bagian head shield dengan sentuhan black metal magic dengan tutup carbon fiber dan segelintir aksesori asli Suzuki, termasuk handle protector di tuas rem dan tuas kopling yang berfokus pada track EC, tank part dan trim tutup tangki bahan bakar, dan windscreen berbentuk double bubble dengan warna smoke. Single seat cow atau cover jok penumpang yang diberikan sengaja dicocokkan dengan warna bodi menggunakan warna hitam satin, matte dock dan dilengkapi dengan stiker hitam mengkilap gloss. Yang menonjol dari skema warna hitam dari Super BK ini yang tersembunyi adalah velg emas dan front fork buatan Showa tipe balance free berwarna emas. Mengenai mesin, Gex R1000R ini masih mesin 4 silinder segaris yang menghasilkan 202 PS dan tentunya menggunakan sistem valve timing yang sama dengan Gex RR pemenang kejuaraan dunia MotoGP 2020. Rangkaian lengkap elektronik dilengkapi quick shifter 2 arah, kontrol traksi yang sensitif dengan sudut kemiringan, 10 mode traction control, pengereman ABS dan juga hadir 3 mode berkendara. Cukup sampai di sini video kali ini, bila ada masukan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.